Ini padi ya? Ini padi yang udah proses, belum proses. Jangan pijak padi. Padi. Kita berada dekat tempat pemprosesan padi . Ya, ni dekat Sekincan. Kita nak beli sekam padi. Ni padi. Tak dapat nampak. Ni kot. Nah, ni nampak sikit. Okay, dua lori dia akan hantar pergi kilang. Padi. Ni dia punya tempat pengeringan ke apa benda, siapa tak tahu. Padi. Mana sekam? Ini semua sekam padi? Yang hitam dah bakar. Kita ambil air hitam je lah. Ini sekam mana? Sekam padi. Ui, ringannya. Sekam padi ni yang dah terbakar. Mana peliknya? Basah. Oh, sekam padi lah dia guna bertaruk garam macam buat ikan telur masin. Oh. Inilah sekam padi telur masin. So, padi-padi tu dia dia masuk dekat dalam tu. Dia naikkan guna conveyor belt, masuk dalam ni. Incinerator. Ah, steam. No, this steam. I don't know what. Bakarkan dia. Lepas tu dia keluar ke sini. Dan conveyor belt ni pula adalah tempat pemprosesan benih padi. Jadi dia ada petak-petak ni, ada air petak ni. Ini dia proses lah. Ini anak-anak padi. Macam rumput. Mesti dia kena dekat dalam sort of like kolam macam tu. Dekat bandar boleh ke? Oh, dia so satu petak setengah sama dengan 8 keping sawah. Uyo. Dia ni apa? Ni petak ni. Oh, ni kira dia satu ni jadi besar nanti ya? Ni sekam, Mbak. Tu semua sekam . Tapi ni tak boleh tak padi bukit lain je ni . Itu kalau cili dia cepat. Dia naik je. Sort out the beras. Mana dia punya tu haji ni? Mana dia? Haji apa ni? Lori tengah timbang. Oh, ini penimbang ke? Tu, yang lelaki tengah ni lah. Tengah nak ambil. Dia akan set. Ini tengah masuk. Tarik sikit je lah. Tanam. Satu pasu tu cukup banyak ni? Ini pun ada lebih lah, kata. Tak, maknanya satu pasu cukup banyak ni. Tu satu polybag tu. Ni satu polybag . Tadi abang kata tanah tak payah tanah, cuma nak air je. Air dengan tanah. Lepas tu apa ni, ada baju special ke? Okay, baju special. Tak ada lah. Kalau untuk baju biasa. Kayak ayam boleh? Ayam dia pokok je lah cantik, tapi hijau je kan. Kalau nak buah, kalau nak padinya buah, dia baja. Tapi itulah, baju sawahan ni dia orang banyak kan.
Dia besar-besar. Besar-besar. 80 kilo. Oh, dia tak boleh yang sikit-sikit lah. Tapi saya ada juga baju semburan lah. Kalau nak buat semburan kan. Ada baju untuk semburannya lah. Baju air sembur. Kalau dah kita tanam dulu, nanti baju kita nantilah. Baju saya ada lah. Kalau nak tengok, nanti saya buat. Jom kita tengok. Oh, boleh gulung. Boleh. Dia cukup umur dia lebih.